Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Panitia Pengawas Kecamatan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Ketua Bawaslu Provinsi di Gedung Serbaguna Selawang Segantang Koba, Bangka Tengah pada Sabtu siang. Nantinya ke-63 orang pengawas desa dan kelurahan ini akan ditempatkan di tiap kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga mampu memaksimalkan pengawasan kepemiluan di tingkat terbawah, yakni kelurahan dan desa pada Pilpres, Pilkada Serentak, dan Pileg tahun 2019 mendatang. Yang dilantik sesuai dengan jumlah kelurahan desa kita ada 63 orang pengawas kelurahan desa, karena setiap desa kelurahan ada satu. Ya, kita berharap sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, integritas, kemudian independensi, soliditas itu hal utama yang harus dijaga. Apalagi pemilu 2019 ini tugasnya sangatlah tidak mudah. Pertama kali pileg pilpres dalam satu penyelenggaraan. Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menekankan kepada seluruh anggota pengawas kelurahan dan desa untuk dapat maksimal dalam melakukan pengawasan dan menjaga profesionalisme dalam bertugas. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.